Assalamualaikum semua. Okey, hari ni kita nak cerita sikit berita baik iaitu syarikat Pusat Projek Lebuh Raya Utara Selatan atau PLUS telah mencapai kata sepakat dengan CIMB mengenai sistem bayaran tol. Jadi CIMB ni dia memiliki touch and go. Jadi mereka telah membuat keputusan untuk membolehkan kita membayar tol bukan hanya menggunakan e-wallet touch and go saja, tapi juga melalui debit card dan credit card dan juga e-wallet lain. Katanya ada 4 lagi e-wallet lain yang akan dimasukkan ke dalam sistem ni. Jadi untuk itu, ini akan memudahkan kita lah. Jadi cara membayarnya ialah dengan menggunakan RFID. Katanya mula-mula tu RFID, dan RFID tu boleh disambungkan kepada 4 cara pembayaran ni lah. Dan katanya sistem ni ialah live. Dan maksudnya kalau kita masuk tol, kita keluar sebelah sana, dia akan deduct straight daripada akaun kita yang mana kita nak lah, sama ada ianya credit card ataupun debit card lah, ataupun kita punya akaun e-wallet lain kita. So this is a very very good news. Cuma berita tu dia tak berapa jelas tentang cara pembayaran yang lain lah, yang ni dia cerita pasal RFID saja. Jadi kita berharap sangat mereka juga boleh mencari penyelesaian di mana kita punya, kalau perlulah setengah orang mungkin dia tak nak, tak pasang RFID kat kereta dia, mungkin ada cara lain lah. Mungkin kalau yang pakai touch and go card tu masih lagi touch and go card tu boleh disambungkan dengan kita punya debit card ke account bank kita ke ataupun wallet lain lah, tapi itu saya tak pasti. Cuma sekarang mereka akan membuka lebih banyak lagi tempat-tempat untuk kita memasang RFID lah. Dan juga katanya saya nampak tadi kat online, mungkin lepas ni kalau kita nak pasang RFID mungkin tak memerlukan nak bawa geran kereta ke apa ke, just tak tahulah, tunjuk mungkin tengok road tag hidup dia bagi ke, tak tahulah macam mana caranya. Tapi apapun, mereka perlu memikirkan cara untuk memudahkanlah benda ni. Pasal apa, mungkin kalau kita nak kira kena ada particular link to the car sahaja pun menjadi satu isu juga kan, terutama sekali bila macam mana kalau kita pinjamkan kereta tu kepada anak kita ke, dia bawa kan, macam mana kan tol tu, ataupun macam mana, saya tak tahulah kan macam mana kita tak ada kat situ. Adakah tol tu hanya kalau kita pinjam kereta kat siapa-siapa pun semua tol kita kena bayar ke, macam mana kan? Pasal kalau biasanya kalau kata kawan pinjam kereta lah sebagai contoh lah kan, mungkin nak pergi, kita ada van ke, dia nak pinjam untuk angkat barang ke, kita tak payah risau lah pasal tol tu, pasal dia kena bayar lah pasal dia dalam kereta kan. Tapi kalau link dengan account kita kan, semua kita kena bayar, satu cerita juga. So tak tahu macam mana, saya pun tak tahu macam mana ceritanya, sama ada RFID tu akan melekat pada kereta ataupun dia akan bagi macam some kind of portable RFID punya solution ke, duduk dekat kad, kita boleh selit dekat kita punya windscreen ke, dan benda tu boleh dibaca, kita boleh bawa dengan kita. Saya pun tak tahu, tapi ini semua good next step lah untuk kita fikirkan macam mana cara penyelesaiannya lah kan, untuk membayar tol ni. Pasal kita nak bayar, yang pentingnya ceritanya kita nak bayar, bukan kita tak nak bayar. Jadi adalah penting lah untuk mereka mencari penyelesaian untuk memudahkan kita membayar dan memberi duit kepada diorang kan. So di situ kita mengucapkan terima kasih kepada PLUS dan CIMB kerana berjaya duduk semeja dan mengenepikan segala apa perbalahan ke tidak setuju mereka antara satu sama lain, dan membolehkan mencari penyelesaian ini. Ini akan memudahkan kita di masa depan. Dan kalau betul RFID dia ada di semua lorong, dan kita boleh just gerak aje lah ikut mana lorong yang ada, dan lebih senang dan lebih lancar perjalanan kita. Dan katanya ini akan bermula pada 1 hari bulan Januari 2020 untuk PLUS, tapi untuk lebuh raya lain katanya mungkin 1 April lah akan bermula, iaitu suku kedua akan bermula untuk lebuh raya lain. Jadi ini satu berita baik dan kita alu-alukannya. Okay, pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi.